kami para orang tua korban nggak cukup sampai di sini. Memang semua apapun itu hukum tetap berjalan, semua nggak akan mengembalikan nyawa anak kami. Tapi setidaknya ada sedikit keadilan. Maksud saya itu seperti itu. Karena meninggalnya anak-anak kami itu pelajar-pelajar yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, dan tidak ada keinginan anarkis untuk di Kanjuruhan, itu tidak pernah tersiat di pikiran anak saya ya. Mereka hanya mendukung, sepenuh hati mendukung, memang pecinta bola kan anak saya. Saya jadi maaf.